Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita kian hari kian mendekatkan diri kita kepada Allah, menjauhkan dari segala larangan Allah, mencegah agar kita tidak senantiasa dalam sikap-sikap yang mungkar. Yang akan kita angkat kali ini berkaitan dengan hukum bermazhab dalam Islam. Sebenarnya bermazhab itu ya boleh-boleh saja, asalkan bisa membedakan mana pendapat yang dekat kepada perintah Allah dan Rasulnya dan mana pendapat yang bertentangan dan berseberangan dengan Quran dan As-Sunnah. Karena kita diperintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada perintah agar kita bermazhab. Di dalam yaitu di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdullah bin Hisam qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Hisam berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhidu bi yadi Umar. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in. Sungguh aku sangat mencintai engkau. Min kulli syai'in illa min nafsi, melainkan pada diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah jiwaku yang berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, yaitu sehingga engkau menjadikan dirimu mencintaiku lebih dari dirimu. Faqala lahu Umar, Umar berkata, fa innahul an, maka sesungguhnya sekarang, wallahi, demi Allah, la anta ahabba ilayya, sungguh aku mencintai engkau lebih dari diriku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al an ya Umar, nah engkau sekarang baru ya Umar. Itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita di dalam mencintai Rasulullah. Tentu yang dimaksud cinta ini bukan cinta lewat musik, bukan cinta lewat puisi, bukan cinta lewat syair. Kan sekarang cinta itu hanya sebatas lagu, sebatas syair, sebatas puisi, sebatas ya selawatan dan sebagainya. Nah, pola cinta yang seperti itu tidak sebagaimana cinta-cinta para sahabat, tapi cintanya hanya sebatas ulasan lagu-lagu belaka. Cinta para sahabat Nabi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunduk patuh kepada sahabat Nabi, kepada perintah Nabi.
Itu cintanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapa yang menentang rasulnya sesudah jelas petunjuk baginya, "Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin," mengikuti langkah-langkah selain mukmin, "nuwallihi ma tawalla." Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan. "Wa nuslihi jahannam," kami masukkan ia ke neraka jahannam. "Wa sa'at masira," sungguh jelek sekali tempat kembali mereka. Nah, ayat ini dan hadis tadi merupakan gambaran umat Nabi Muhammad hanya bisa tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Nabi. Tidak disuruh bermazhab. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika seseorang masuk pada pemikiran mazhab, yang pasti terjadi klaim dan klaim. Aku yang benar, aku yang benar, aku yang benar, aku yang benar. Semuanya begitu. Yaitu saling klaim bahwa dirinya yang paling benar sebagai pengikut mazhab. Si A, si B, si C, si D. Bagaimana sebenarnya sikap kita dengan mazhab? Tidak disalahkan kita mempelajari mazhab, terutama dari dalil-dalilnya. Satu contoh misalnya, dalil 23 rakaat itu kan tidak dari Nabi. Nah, pendapat mazhab yang seperti ini, kalau ditinjau dari perspektif hadis, ya tentunya nggak bisa diterima. 43 dan sebagainya. Itu perlu dilihat dari perspektif Nabi. Dari sebuah hadis Nabi disebutkan, an Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, faman ragiba an sunnati falaisa minni. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, dia bukan dariku. Yaitu siapa yang membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dipertanyakan pembelaannya. Siapa yang tidak suka hadis Nabi? Siapa yang tidak suka sabda Nabi? Lebih berat kepada pendapat-pendapat selain Nabi, maka perlu dipertanyakan pembelaannya kalau dia adalah pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah memang benar dia orang yang mencintai Nabi atau mencintai pendapat selain Nabi? Contohnya siapa yang membenci tauhid, sunnah, jilbab wanita muslimah yang sesuai dengan syariat dan lain-lainnya? Makan dan minum dengan tangan kanan. Siapa yang membenci semua ini memang perlu dipertanyakan. Yang kecil-kecil saja. Juga barangkali yaitu memelihara jenggot. Ketika itu dilontarkan dengan penuh kebencian kepada mereka yang melaksanakannya, apakah ia sedang menghina Rasulullah atau menghinanya sallallahu alaihi wasallam? Artinya ada kemungkinan kalau orang-orang seperti mereka ini merendahkan Nabi. Ya, satu contoh misalnya juga mengatakan, berbicara mazhab dikonfrontir dengan hadis Nabi, ya rusaklah. Nah, perkataan seperti ini sama halnya menyatakan bahwa perkataan Nabi itu hina di mata mereka gitu. Sehingga mereka hanya boleh beragama berdasarkan mazhab.
An Abi Rafi' wa ghairuhu rafa'ahu qala la alfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi amrun mimma amartu bihi au nahaitu anhu fayakulu la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Abu Rafi' radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mendapati salah seorang dari kalian bersandar di atas kasur mewahnya. Datang kepadanya sebuah perintah yang akan perintahkan atau aku telah melarangnya. Ia berkata, aku tidak tahu apa yang kami dapatkan di dalam argunan itu yang kami ikuti. Artinya, kebenaran agama itu letaknya pada sunnah Nabi. Agama diamalkan ajaran-ajarannya ketika memang ada sunnahnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada, ya tidak perlu kita kerjakan, tidak perlu kita amalkan, apalagi inovatif misalnya memperbaharui agama dengan hasil pikiran-pikiran dan sebagainya. Karena keyakinan seperti itu telah bertentangan dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Al-Ahzab. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. An Sauban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'a hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budu ya'budul ausan wa innahu sayakunu fi ummati salasun kaddabun kulluhum yaz'um annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyun la nabiyya ba'di. Itu artinya kita di dalam hal ini mendahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Kesimpulannya, lebih berharga mana pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat mazhab? Sudah pasti adalah pendapat Rasulullah itu lebih mulia dari pendapat mazhab. Bisa saja mazhab itu salah, tapi kalau sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin salah. Ini barangkali kita sejenak salat dulu, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sekalian menjadi muslim mukmin yang sebenar-benarnya, sehingga tidak taklid buta di dalam mengamalkan agama. Sebagaimana perkataan Imam Malik, man ittada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan. Siapa yang mengada-ngada dalam Islam yaitu suatu bid'ah, yaraha hasanatan, lalu beranggapan itu adalah bid'ah hasanah, faqad za'ama, dia telah menduga, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Li'anna Allah yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum famalakum yawma idin dinan fala yakunu yawma al-yawmu dinan. Jadi ini yang menunjukkan yang bukan pada hari ini, pada hari itu bukan agama, fala yakunul yawm, maka pada hari ini bukanlah agama. Jadi agama ini adalah perintah dan larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Agama bukan ciptaan kita. Selama kita terkenang untuk menciptakan gaya-gaya baru di dalam agama
jelas itu adalah mengada-ngada di dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.